saya sharing perawatan pengalaman yang tak lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Saya akan telah, insya Allah. Ada waktu, mohon maaf kalau umpamanya ada yang nanya, balasnya telat, lama. Dan balas dengan apa penghargaan selama ini ke saya, kru sama Bu Sumo, kata teman-teman. Ya, insya Allah saya tetap akan sharing. Om, ini banyak yang tanya nih. Kusumo, tentang Kusumo dulu tuh kan masih banyak pertanyaan tuh. Kalau sampai di lapangan ya, itu perawatannya gimana sih? Sampai lapangan kemarin Anu dulu. Sampai jadi aja simpel aja, sampai lokasi lomba. Pengalamanku dulu ya, kita berangkat dari lomba, istilahnya semprot awalnya berangkat lomba, pokoknya naik mobil jauh dekat lah, nggak masalah jauh dekat apa, sebelum dikerodong semprot lembut dadane, terus dikerodong terus masuk mobil. Dan di dalam perjalanan sebisa mungkin jangan sampai goyang-goyang. Terus nanti ini yang perlakuanku sampai di lokasi lomba. Setelah sampai di lokasi lomba itu, pertama-tama setelah kita parkir kendaraan, serah di mana aja sekitar dapatnya. Kedua, setelah kita turunkan lobet itu, kita dalam kondisi masih kerodongan semua, kita nyari tempat, pokoknya kita dapat posisi tempat yang di lapak ada nopo terpalnya itu. Oh iya. Pertama yuk, istilahnya kalau kita dapat di bawa, mau nyimpan naruh lobet di yang ada di nopo istilahnya lapak apa yang ada terpalnya itu, jangan, usahakan jangan digantang dekat, sampai apa gantungan dekat nempel, hampir nempel yang seng atau atapnya seng dari terpal atau seng panas mungkin, karena itu bisa naikin birahi. Dua, terus apa, terus usahakan cari gantungan yang agak ke bawah, gak usah terlalu tinggi-tinggi, gak apa-apa. Kalau nggak dapat diterpal, cari tempat yang sejuk. Sejuk aja. Iya, sejuk, bawah pohon baik bisa. Terus digantangkan dulu. Jangan kena panas, istilahnya. Jangan kena panas. Setelah kita nopo, ada dapat tempat. Kedua, setelah kita dapat tempat, kita biarin dulu. Jangan dibuka rodongnya. Kita biarin. Biar burung itu bunyi sekali apa dua kali, karena kan dari perjalanan karena goyang-goyangan itu, biar dia merasa nyaman dulu, biar bunyi sekali dua kali atau tiga kali ngekek, bukan ngetik istilahnya. Terus ketiga, setelah bunyi ngekek, boleh kita buka. Buka apa manfaat kita buka itu? Kita buka, biarin dia bunyi nyaman. Untuk pertama, untuk adaptasi, untuk nyaman di lapangan, adaptasi lapangan, adaptasi situasi lomba. Karena tiap tempat pasti berbeda, iya, tempat lomba. Setelah bunyi dua kali nggak apa-apa. Kita usahakan satu, usahakan nggak usah dijemur. Nanti efeknya kenceng lagi, naik lagi. Ya, apalagi sekarang itu kan banyak pemain jantan. Kalau kita main betina, main pun jantan itu setelah dibuka bunyi, dibuka bunyi jantankan tadi, terus disemprot dadanya sekali dua kali, nggak usah basah kuyup,
Itu kalau kita posisinya datang lebih awal, harus datang lebih awal ya. Iya, biar lebih baik, lebih nyaman. Baik, ya. Itu biar kondisinya balik lagi, nyaman lagi, stabilkan birahinya lagi, semprot dadanya enggak usah dijemur, cukup dianginkan, taruh di bawah. Jangan digantang, nanti nek digantang nanti enggak bunyi. Kalau bunyi kenceng lagi. Nah, setelah disemprot kering, terserah. Usahakan ketika keempat, usahakan jangan sampai bunyi atau ngekek. Kalau kita biarkan birahinya pasti naik lagi. Oh, itu. Tapi itu kalau misal pedoknya itu berdekatan dengan burung lain gitu. Itu enggak masalah. Yang penting usahakan. Usahakan jangan bunyi. Bisa digodain pakai apalah. Sedotan kayak gitu. Nah, gitu. Kalau krodong jangan krodong terlalu rapat, nanti birahinya naik lagi. Gitu loh. Kalau dikrodong lagi rapat, birahinya naik lagi pasti. Iya sih. Terus yang kelima, kita lihat kondisinya. Kita lihat tiga sesi sebelum gantang. Kapol dua sesi sebelum gantang. Kita bersihkan semua. Kita bersihkan sangkare, semuanya kita bersihkan. Ambil kamu tempat makan, minum. Ya. Minumnya belakangan aja, makannya dulu. Tempat minumnya nanti aja satu sesi atau setengah sesi sebelum mulai digantang. Bersihkan, enggak usah disemprot. Enggak usah apa, cukup tetap dianginkan, usahakan jangan bunyi. Ya berarti enggak bunyi. Iya, itu. Setelah anu waktu bawa ke gantangan, usahakan jangan ditenteng. Oh, enggak boleh ditenteng. Jangan ditenteng. Itu mereka naluriah mereka. Itu kita dikira kita menyepelekan mereka. Kita enggak menghargai. Oh, enggak dihargai gitu. Mereka merasa nalurinya begitu. Ada sampai segitunya. Itu yang sepele tapi orang enggak memperhatikan. Iya sih. Ditenteng sama diganti pegang, lebih baik beda. Dipegang teboknya. Iya, pegang teboknya. Beda karena kita meninggikan mereka, menghargai mereka. Kan gitu. Kita megang ditenteng itu enggak menghargai mereka. Dia naluriahnya pasti itu. Gitu ya. Nah, setelah apa? Gak usah, kita gak usah nunggu pas mau gantang, gak usah nunggu yang lain. Lebih baik gak usah nunggu. Karena kenapa? Lobet itu perlu tertesi. Nah ya, gitu. Karena dia, karena burung koloni, dia kalau udah ngelihat teman-temannya nyaman, kalau gantangnya belakangan, salah. Malah salah itu? Salah, nanti ngangek-ngangek dulu. Oh, salah kalau lobet. Berarti kalau digantang ngangek itu karena telat. Nah, karena mereka nonton situasi dulu. Oh, gitu loh. Gitu, nah ya. Bisa juga tadi balik lagi yang pertama untuk buka terus adaptasi biar ngekek. Bisa di, kalau gantangnya masih kosong gak apa-apa dipakai. Itu salah satu cara juga. Itu banyak kan dosis pelek ke. Nah, itu salah. Harusnya mending gantang duluan. Gak usah nunggu. Kenapa saya sering, aku sering gantang duluan. Gitu loh. Kusumo dulu tuh terkenal gitu. Dulu kan kok gantang itu pada ditutup kerodong semua. Sedangkan Kusumo tuh enggak ada kerodong itu. Itu kenapa sih? Lah iya itu beda sendiri gitu. Lah iya itu tadi saya nemukan Kusumo itu kalau kita kerodong lagi balik lagi. Pengap lagi. Dia harus adaptasi ulang. Oh. Nah, itu kenapa perlakuan, kenapa tak buka? Adaptasi lagi, buka ketutup, dia tidur. Mau anu lagi enggak harus persiapan lagi dia. Ya, lihat teman-temannya. Itu yang diterapkan sampai sekarang semua. Yeah. Nah, itu perlu adaptasi. Terus yang berikutnya yang enam, setelah selesai gantang, otomatis setelah burung tarung itu, birahinya naik. Turun gantang langsung disemprot dadanya dua kali tiga kali, nggak usah basah kuyup, cukup dadanya aja, dadanya semprot lembut, nggak usah dijemur, dianginkan aja. Nah, mau jemur semenit apa dua menit nggak apa-apa, biar birahinya nggak naik lagi. Biar nurunin birahinya, tampilkan birahinya lagi untuk stamina juga. Iya, balik lagi. Balik lagi ke pertama, jangan apa dianginkan terus dulu digodain, biar caranya biar gak ngekek lagi sampai nunggu sesi berikutnya.
Begitu sesi berikutnya setelah turun gantangan pun gitu. Terus gak apa-apa masalah. Sambil dikasih makanannya tadi tuh, makanya masuknya semua. Terus apa? Kalau ada yang mau biasa dikasih jagung, yuk kasih jagung. Kalau enggak ya udah enggak usah dikasih, enggak usah. Dan itu biasa tingkat perlakuannya biasanya sesuai ke anu masing-masing burung. Tuh. Berarti Kusumo dulu untuk cari tempatnya itu lebih ke nyamannya, bukan jaraknya. Bukan jaraknya, tapi nyamannya. Kenyamanan. Aku malah enggak suka lomba itu ngumpet-ngumpet. Itu. Sekarang kan banyak yang wah sampai jauh, sampai naik salah motor dulu gitu. Salah. Salah. Ya? Karena mereka malah butuh, karena lobet itu kalau khusus lobet. Khusus lobet ya. Udah banyak temennya dengar suara dia bingung mesti nyari. Lah ini nang ngendi kancaku? Kan itu temanku di mana? Nah, nanti ketemu. Wah itu dia langsung bunyi kan dia. Yeah. Sebenarnya salah satu adaptasi di situ. Gitu, itu ya. Karena punya teman mereka tenang. Gitu loh. Ini ngumpetnya aku malah enggak seneng. Enggak ada aku lomba ngumpet-ngumpet ra kena. Nyerah rene deket gantangan. Habis lomba. Wong satu. Kenapa? Ya. Kita kan do sembuyane. Lomba gol cari silaturahmi, cari teman banyak. Masa lomba ngumpet. Nah, itu. Kan begitu. Iya. Nah, burung fighter maklum. Kan begitu. Tapi naik lopet, kita kan cari anu koloni, beri koloni ya. Misal, nemok ke temen-temen nih kan gitu. Dan itu buat salah satu untuk menjaga apa? Kita berpegangan lomba ini gue golek seduluran silaturahmi. Ngapain ngumpet-ngumpet? Itu makanya aku yang nggak seneng di situ. Seneng gue kenapa? Aku bawa murai pun nggak tak jauh, oke, dari kandang. Terus biarin di situ. Yang penting silaturahmi. Gak usah ngumpet, ya. Iya. Biar caranya gimana biar gak bongkar itu muridku juga kalau enggak. Itu salah satu kenapa aku gak pernah bawa apapun tak upet ke itu.